terkait dengan praktek anak-anak remaja yang memang melakukan pungli dengan buka tutup dengan sejumlah uang itu hampir rata-rata kita kami memperkirakan antara jam 2 sampai jam 5 dini hari pagi. Dan itu mereka gimana Pak? Motifnya Pak? Entah perobohan atau membuka jumlah apa namanya benda-benda yang ada di sini Pak? Saya melihat ada gejala sosial yang memang satu kalangan remaja itu kan sekarang masa PPKM darurat ya perpanjangan level 4. Ini melihat ada suatu kondisi waktu yang memang tidak diajarkan oleh para orang tua untuk melakukan didikan di dalam rumah. Sehingga mereka melihat praktek-praktek di lapangan tidak tidur dan melihat ada potensi untuk mendapatkan uang jajan dan situlah bisa menjadi indikasi mereka. Nah Pak, ke depan antisipasinya seperti apa Pak? Nanti katanya infonya jam 3 akan dilakukan penebalan ya Pak ya? Iya, kebetulan untuk teman-teman media juga dari kejadian-kejadian kemarin saya sudah melakukan koordinasi dengan tingkat Sudin yang memiliki sarana kren MCB beton, nanti jam 3 dipastikan insya Allah sudah dilapisi oleh MCB